Bertemu lagi di channel Eda Tati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Jadi ini apa berburu sego pecel ya pemirsa ya. Jadi ini jek kriyep-kriyep ini ya Allah pasti. Setengah telu ini ya, imsak ini jek jam 4 ini tapi ibu wis digugas. Tak gugas aja meluruh mau. Nah ya, jadi ini wis kriyep-kriyep wis rapopo ini langsung kayaknya berburu ini tembak sini di bu men. Lagi aku ntar bisa hari ini yang boleh mbak perintis yang dotel ngomong. Ini jenis berburu ya dok, berburu ini kan artinya golek-golek lah ya. Ya selesai langsung cus. Ya Allah, ini cek wantri ya pemirsa ya ini mengerikan banget. Ya Allah, mesti. Ini memang jadi aturan Rene jam 1 bu. Heh? Rene aku dulu jam 1. Nang jam 11 wong Mbak Indah ya orang tangi cek ngobrol, orang tangi, orang aku orang turu cek ngobrol Mbak Ibu. Ayo. Jam 2 tangi tak juga. Meripati kayak gedung domi rasanya dok. Kulit. Aduh. Iki intan ora melok poso pokoro anu datang bulan pemirsa tadi sing poso dinaikin kok ibu karo aku. Cek ruame cek mang cek antri pemirsa budal ke jam loro iki wis diserbu masa mengerikan cuman jenengan tumbah gorengan ya yo nanti terus mari rene iki pemirsa engko nek ora ndang diparani bakul engko nganu engko selak entek mana heeh wis mantep mas rene bakule nganu jam 11 dek jere jam 11 wis melek bakule tempene nusule yo lawe nusule yo lawan nyusul ya kamene. Jadi ning kene iki ning desa iki pemirsa ya. Yang men iki sumiyek. Ana nang pecel sambel lele ya. Ana nasi pecel sambel lele macam-macam pokoke ning kene ya Bu ya. Niku nasi pecel pinggenan Bu 2000-an ya. Ya mau gorengane jenengan iki 500. Mengerikan banget ya. Wis ya akhirnya giliran ibu setelah antrian lama. Ya iki. Wis aku langsung mantuk karo kita. Nggih. Pokoke bakule mboten ketok. Pemirsa saya tadi ini kayak seru amir wal kini daerah dia jajal siapa sih sahure karo segel pecel berarti kita sama wes nyampe rumah dok alhamdulillah ya sampai rumah lagi mang ngenten ini nyampe mas aku tuh balik turun nih ya memang ini udah anu dok apa di dalam kudu nih jam 1 pemirsa porsinya anu beda ke bu ini sudah ada pemirsa Rp3.000 pemirsa itu 3.000 ya Allah isinya ini enak kupang kering karo mie ini desa ya pemirsa ini gorengan ini 500-an ada ote-ote, ada tempe, jadi anget mengerikan bismillahirrahmanirrahim mau lihat puasa wes sok ya wes sok ya pas bertrawe wes mari kita langsung makan ora rugi lek ya antri. Enak. Temri kuwi emang antri ngoten iku, Bu. Nggih. Bakule jam 11 wis mulai start goreng-goreng masak. Hadi dina iki tumbas pemesanan nek ini iki mak masakan Ibu. Dina iki tumbas. Pokoke intan ya. Orang anu. Lah anu. Heeh. Wis berbuka ya, cerita Mbak Yu. Ya ceritani aku ya, ora ya, cerita aku. Iki nek ning daerahmu jek enek pecel harga 3.000 per bro ya. Kok tolong dikomen ya, soalnya kan nek ning kota-kota kebanyakan kan empun 5.000 ke atas pun ya harganya ya. Masih akeh. Sambel ya kroso. Kalau dengan desa ini gitu, insya Allah apa apa sih murah. Tapi nek lombok ya nek muda ya muda. Tapi muda. Ini kan nek mboten telas mboten apa-apa ibu. Iki porsi ini porsi nek. Iya.
telung uang gitu tak. Telung ewa kok. Telung ewa kayak itu ngomong telur. Ada dua ewa. Udah-udah. Ya Allah. Ya Allah, kamu dulu seorang biar apa bro? Kerupuk dok. Pembuatan itu loh, jadi aku ditawani apa jajal no ibu teh. Tapi serau sah bu. Lalu ibu teh halo. Iku teh ya no. Lalu yakin dah sih sama teh. Itu sama-sama tak nak intan. Intan tak tumbuh negara masih intan. Aku buat tempat sama nonton ni lah ibu. Dia ni dia. Dia saja gaya dia ni. Makanya sedikit-sedikit bro. Tak tangguh ya kan? Mereng-mereng kon banyak nama. Ya. Nanti lihat. Abah. Saya malas apa yang benar. Ya Allah. Jenak itu menunya Mbak Indah yang apa dok? Jenak itu. Buka apa mak? Buka pasar tu sih. Mak Yusof jas yang berbau santan-santan dok. Soalnya itu rasanya ni bu, dok. Neng awak piring itu abot mak. Anu aye. Seger-seger mana lah dok? Jangan asam lo, jangan asam nyambel. Gak pelas. Dia pelas apa tempe ditepungi. Nanti sore kan tempenya bukan ditepungi. Tempe utuh-utuh tempenya. Bukan ngerti nolan. Oke. Ini minumnya dawet ini gak ya, dok ya? Apa sirup lah, mbak? Sirup yang kentang yang... Oh iya, anu melon. Ini jenengan kesalahan apa? Iya. Kenapa? Yang berapa sih antar kolang-kaleng terus jeli-jeli yang bisa dilepuk nanding sirup ini ya bunda ini maknya nemaknya ibu jadi kan orang nemaknya ibu sebelah nanti ya? Bisa ngertas saya ngayak kenapa? Bener-bener ngomong kue berakhir kotak-kotak bisa ditinggi sirup kenapa ngerti ini kue bu? Anu mata de koko ngomong-ngomong kue lah pokoknya ini ngomong-ngomong kue nemaknya maknya jadi kan yang buatan nemaknya apa ya? Ilmu perdetektifan ku jek kalah aduh mbak mae. Oh mae iki ngerti saben ku ora jenengan Bu. Nek kon mae sing akeh. Wis Mbak. Mas. Wis. Tak jupuk balik rene. Nek jenengan tak jupuk nang mbok tambahi. Tambahi ya. Iya. Nek aku seneng karo sabun kok. Kayak iki duwe cermono duwe celengan sabun nggo nyuci, dinggo mandi ini oh ayo lho ya. Ngomongkan Bu. Senangnya uang tingkatannya beda-beda loh. Duh sabun mas, suwono. Mas, aku nyerah loh. Boleh, berat mau ngekar? Ya Allah. Aku dulu gak sanggup dok. Gak sanggup ke tapi anu pemirsa. Terus? Ini mantek, bungkusnya mantek apa melok anu? Katot. Katot ya. Jadi buku kis biasa nih. Lihatlah pemirsa ini karek pirang puluhan ini gantek-gantek tapi 19 piringnya entah Mbak Semari bisa apa nih? Cuma ini Mbak Sis, pokoknya dulu ini Mbak Sis sambil enggak kok sahur kalian apa ya Bu? Menyatkan kan gue yang menyatkan Mbak sahur berdua kadang harus diganggu bukan Mbak Sis tutup. Ya Allah, ini aku pinten bu, pinten menit ini. Tak ingin dulu nggak pemirsa? 6 dok. 6. Ngoceh ngalor ngidul kewer-kewer ini kok 6 menit ya dok ya? Apa ini parah? Masih ben-ben belanjur ya kok sepur pemirsa sekarang ya. Jadi tadi dino iki dan apa mungkin 1 minggu ke depan sing sahur pokoknya ibuku karena aku tok ya intan di sini. Tapi ki aku jani wis wayahe, Bu. Jenengan pun urung, Dok. Aku dukung. Yo dereng. Pokoke aku ki yo pertengahan ngono ki pemirsa iki wis ape wayahe lah pokoknya. Aduh ya Allah, Gusti ya Allah. Pun jenengan pemile-mile. Bismillah.
aku mbak Mbak Indah harus mbak ide cemerlang gue mak nanti kan seri berikutnya. Oh, pemirsa gak ketok pemirsa. Wes yo Bu yo mungkin ngono ae. Wes ditunggu konten selanjutnya yo. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ojo lali bisa tak kakek biar ngono ngerti apa sih buat tonton. Dan yang paling penting dinyalakan notifikasi biar nek channel Indah Rati upload konten terbaru kalian tidak ketinggalan. Wes ngono ae yo, ditunggu iki pokoknya ditunggu keseruan-keseruan konten di channel Indah Rati. Wes Bu Yuni pamit, Serondeng pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur. Cus. Bagian mata ini nih aku pemirsa, tak entek nih pemirsa. PTM mati kok. Ayo mas. Di kawan wes Mbak Indah.